Assalamualaikum. Selamat datang di channel Septi Asti. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Hai dulur gemes, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu. Video kali ini aku mau tunjukin kalian make up wedding seperti itu. Oke, langsung aja. Yang pertama aku pakai face mistnya Pixi. Nah, ini untuk ngelembapin kulit klien aku. Jadi klien aku ini kulitnya itu berjerawat. Cuma itu tinggal sisa-sisanya aja ya guys. Jadi ya tinggal sisanya aja yang kecil-kecil itu. Nah, ini aku make up mata dulu. Matanya aku pakai concealer, terus aku timpa dengan bedak kapur biar tidak lari-lari nanti kalau pas masang eyeshadow. Ini aku pakai palette eyeshadownya Focolor dan Ines. Jadi aku itu mau awalnya tuh tingginya mau buat look Barbie gitu loh, pink merona gitu. Tapi enggak tahu kenapa kok tiba-tiba jadinya seperti itu. Dan ini simpel sekali. Kalian juga bisa belajar ke klien kalian atau ke teman kalian, ke kakakmu, ke semualah, semua orang pokoknya. Kamu bisa nyobain look seperti ini karena ini perpaduan warnanya itu aku main warnanya bukan perpaduan warna ya. Aku main warnanya itu warna-warna yang mudah untuk didapatkan gitu. Oke? Nah, jadi kayak gini. Atasnya itu ada pink-pinknya gitu, terus bagian luar mata itu aku kasih warna hitam. Kenapa kok aku kasih warna hitam agak lebih tinggi? Karena matanya si klien aku itu sedikit sipit gitu loh. Cuma ya gitulah. Gak bisa jelasin. Pokoknya matanya dia itu sipit, tapi bervolume gitu. Nah, ini aku conceal bagian depan, terus aku pakai glitternya yang ada di Focolor itu. Untuk pelembabnya aku pakai Embryolis ini guys. Jadi Embryolis ini yowes jantop markotop, bisa ngelembapin banget. Terus setelah itu ini aku timpa pakai Monistat. Dan aku biarin dulu biar meresap berapa menit. Aku gambar alisnya lain dulu. Alisnya alis biasa saja. Alis pada umumnya. Terus ini depannya aku sikat-sikat gitu seperti biasa lah ya. Aku timpa pakai eyeshadow coklat dari paletnya Ines. Nah, ini foundationnya itu aku mixing guys, Ultima terus Oriflame yang cair itu, and then sama Purbasari. Jadi Purbasarinya itu aku ambil yang agak series natural kalau nggak salah. Jadi kedua foundation aku itu agak keputihan. Untuk menetralkan warna aku pakai si Purbasarinya. Aku blendnya pakai Beauty Blenders kayak biasanya itu deh. Lumayan menutup di bagian
apa itu namanya, di bagian yang ada jerawat-jerawat. Nah ini kan ada sisa tuh, aku timpa lagi di situ, di bagian yang ada jerawatnya. Bagian mata, konsil mata, aku pakai concealernya Oriflame. Mana yang bukan Oriflame itu, Maybelline Fit Me yang nomor berapa ya, lupa, 22 kalau gak salah, ada gak ya? Ya itulah pokoknya, nanti aku tulis. Nah ini harus pelan-pelan gitu loh guys. Taraaa, bulu matanya gak kerekos, jadi aku langsung tunjukin aja hasil dari bulu matanya itu. Terus ini harus pelan-pelan guys, masang bedak taburnya di bagian bawah mata. Nah sisanya aku tembok-tembokin ke seluruh mukanya jadi putih seperti itu. Kasih eyeliner-eyeliner biar nutup si apa namanya, si lemnya itu biar nutup. Nah terus aku kibas-kibasin, kok kibas sih, aku bersihin apa namanya, powder tadi aku bersihin dulu, terus aku timpa lagi pakai bedaknya Ines. Ini yang shade natural padahal, tapi hasilnya putih sekali. Dan aku itu subhanallah sangat hilaf sekali, harusnya aku pakai contour dalam, ya udahlah, jadi enggak apa-apa. Akhirnya langsung aku pakai contour powdernya Madam G biar tidak terlalu putih. Blush on-nya aku pakai yang peach itu, punyanya Ines lagi. Kontur hidung aku masih pakai punyanya Madam G guys. Jadi memang konturnya Madam G itu ulala bagus sekali, harganya murah dan pigmented. Highlighternya aku pakai punyanya Elf. Dan ini aku ngerapiin alisnya lagi. Untuk bagian ketek-ketekan aku pakai ketek-ketekan. Untuk bagian ketek-ketekan aku pakai face palette-nya face eyeshadow. Apa sih ah? Palette eyeshadow maksudnya. Palette eyeshadow-nya full color gitu. Terus aku timpa pakai highlighter. Gitu guys. Aku kasih eyeliner bawah, apa itu, maskara buat bulu mata bawah. Taraaa, udah jadi seperti ini aja. Nah jilbabnya itu jilbab syar'i gitu loh guys, jilbab yang sedikit menutup dada. Dan jadinya seperti untuk lipstiknya enggak aku record guys, bukan enggak aku record ya, tapi memorinya kelendrip-kelendrip, akhirnya ya udah enggak kerekord gitu. Sayang banget enggak sih. Jadi ini aku langsung nunjukin foto terakhirnya begitu.
ya hasilnya. Dan see you next video. Bye-bye.